Dian Sastro tengah berduka. Ayah mertuanya, Adi Guna Sutowo, meninggal dunia di usia 62 tahun pada hari ini, Minggu 18 April pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Adi Guna Sutowo dikenal sebagai seorang pebisnis. Adi Guna Sutowo meninggal di Rumah Sakit Pusat Pertamina, RSPP Jakarta Selatan pada Minggu 18 April 2021. Almarhum disebut meninggal karena sakit, namun belum diketahui penyakit apa yang diidapnya. Adi Guna Sutowo lahir pada 31 Mei 1958. Ia adalah bos perusahaan farmasi PT Suntri Sepuri. Ia adalah anak dari Ibnu Sutowo, seorang pensiunan jenderal bintang 3 era Presiden Soeharto sekaligus mantan dirut PT Pertamina. Adi Guna adalah ayah dari Indra Sutowo, suami artis Dian Sastrowardoyo. Semasa muda Adi Guna bersekolah di SMA 4 Gambir, Jakarta Pusat. Saat sekolah, ia diperbolehkan ibunya untuk mengendarai Mercedes-Benz. Seorang teman kelasnya mengungkap bahwa Adi Guna sering bolos sekolah, tapi ia tetap bisa menjaga rankingnya di posisi atas. Adi Guna lalu melanjutkan kuliah di University of Southern California dengan mengambil jurusan bisnis. Pada 1981, ia kembali ke Indonesia dan merintis karirnya sebagai seorang pebisnis. Sementara itu, Dian Sastrowardoyo tampak meripos unggahan Instagram story Michael Tampi yang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Adi Guna Sutowo.